Oke guys, jumpa lagi guys di channel tutorial video. Kali ini gue mau share video tentang cara buat slow motion di video dengan 30 fps. Yuk kita langsung aja. Nah, seperti biasa kita masukkan video kita di project ini ya. Nah, ini gue udah masukkan. Nah, ini video 30 fps, kita bisa lihat di sequence setting. Nah, ini dia 30 frames per second ya. Nah, itu kita bisa buat menjadi slow motion. Nah, ini kan aslinya seperti ini. Nah, dia jalan normal kan gitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat slow motion itu ya? Langsung kita copy aja buat nanti bisa ngebedain mana yang udah slow motion sama yang belum. Ini kan video aslinya. Oke, kita klik di sini. Langsung aja kita klik kanan, terus ke speed duration. Nah, di sini kan 100, kita rubah aja jadi 50. Setelah ini dirubah, nanti di sini langsung pilih ke optical flow. Langsung di oke. Nah, otomatis nih videonya langsung agak panjang. Ini kita bisa langsung coba. Nah, itu lebih lambat. Nah, sangat mudah banget kan, dan gampang banget. Nah, ini kan video aslinya, kita bedain. Ini video aslinya. Dan ini video setelah di slow motion. Nah, ini video 30 fps. Oke guys, segitu aja video tutorial kali ini. Dan gua rasa sih gampang. Dan jangan lupa tetap di channel ini di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya.